السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق والحق والهدي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني وشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، الحمد لله terfaatkan kesyukuran dan terima kasih kepada Allah Taala. Dapat kita sambung majmuk selesai Rasail. Saya tak tahu kenapa, saya tak tahu poster yang sampai, saya ikut yang tu je lah. Rupanya orang buat poster tu salah. Saya dah buat kitab ni lah. Macam mana? Orang buat poster tu yang salah. Tanya orang buat poster tu. Mana? Lari lah. Dia buat salah tu dia lari. Saya tengok poster je. Okay. Jadi tak apa lah. Macam mana? Ha? Ikut poster lah. Ha, mana boleh, takkan poster lain. Poster lain. Lepas tu kitab lain mana boleh. Walaupun saya dah pelik dah asal ni. Asal ni. Tak malah nak tanya, tak tergerak pun nak tanya. Patut hari mak lagi Khamis, malam Jumaat. Ini hari hari Ahad. Kenapa pula ni? Ah, patut semalam. Hmm. Sebab tukar tu habis buah hara habis. jadi tak apalah. Sama je. Tak. Tak ada masalah. Iaitu kitab Majmu' Salasi Rasail. Sambung risalah yang ketiga, risalah yang terakhir, risalah yang ketiga berkaitan dengan Ashabul Kahfi War Raqim. Berhenti kita muka surat 58 Jawi, Rumi 149. Betul lah. Jawi 58 bawah sekali. Rumi 149. Yang mana kita membahaskan tentang kisah yang ada dalam Quran, khususnya surah Al-Kahf. Al-Kahf. Cuma orang Melayu dihidupkan pula Al-Kahfi. Kalau selain pada orang Melayu, dia tak hidup, dia mati kan. Sebab kalau mati kan, kalau kita nak berhenti kan, mati kan. Jadi Al-Kahf. Tapi payah. Melayu senang je, sekitar sambung je Al-Kahfi. Macam itulah. Okay. Dalam tu ada kisah tentang The Seven Sleepers. Orang putih lah sikit, apa canggih lah. The Seven Sleepers. Tujuh orang yang tidur dalam gua. Tidur selama 300 tahun atau 309 tahun. Itulah. Yang mana cerita kita baru nak mula. Padahal kita dah dua kali lah. Baru sampai kepada cerita. Ceritanya apa? Ceritanya apabila seorang Yahudi, bukan seorang, beberapa orang, tiga orang Yahudi, datang tanya dekat Sayyidina Umar Al-Khattab untuk tanya tentang inilah tujuh pemuda ni. Dan dia kata kalau betul boleh jawab, baru nak masuk Islam. Maka Sayyidina Umar tak boleh jawab, pendekkan cerita lah. Ini sinopsis dia. Pendekkan cerita, tak boleh jawab. Kemudian baru dia nak cakap, aku tak boleh jawab, tak reti, tak tahu. Salman Al-Farisi kata, let lo, relax lo, sabar dulu. Jangan lupa, kita ada Sayyidina Ali. Pintu gerbang ilmu. Oh, panggil Sayyidina Ali. Wahai Ali, selamatkanlah Islam. Oh, dia punya bahasa. Akhir sekali datang Sayyidina Ali bawa apa kita panggil, macam ridak ke serban Nabi lah, ridak sekali, bawa semangat. Bawa semangat. Disimpan. Kemudian pergi-pergi
Yahudi tiga orang tu tanyalah beberapa soalan. Beberapa pun banyak jugalah soalan yang dia tanya. Dia tanya soalan tu, kalau boleh jawab soalan-soalan ni, maka aku akan masuk Islam, Nabi Muhammad tu adalah benar dan agama engkau juga benar. Kalau kau tak boleh jawab, engkau pembohong, agama kau bohong, Nabi kau pembohong. Macam tu. Kata Sayyidina Ali, cerita. Cuba cerita, apa dia? Apakah dia yang mengunci tujuh petala langit? Soalan yang pertama. Apakah yang mengunci tujuh petala langit? Soalan seterusnya, apakah anak kuncinya? Nak buka? Aha. Kemudian, apakah dia kubur dengan penghuni kubur berjalan? Kubur yang berjalan bersama penghuninya di dalam. Kemudian, apakah yang dia menasihati kaumnya sedangkan dia bukan manusia, bukan jin, tapi dia menasihati kaumnya? Bukan agak-agak, dengan yakin dan dengan benar. Rasanya tak ada yang betul, mesti ada bukti. Dia menasihati kaumnya, tapi dia bukan jin, dia bukan manusia. Kemudian soalan seterusnya, apakah lima yang ada di atas muka bumi, dah ada dah pun, tapi dia bukan berasal daripada rahim ibu ataupun bukan berasal daripada induk, tapi dia ada? Kemudian soalan seterusnya, burung duraj, burung puyuh bila dia berciut, burung apa dia panggil? Burung cucuk. Berkicau. Bahasa berkicau tu apa dia cakap? Apa maksud dia? Kicauan dia tu. Kemudian kalau kuda, kuda dia panggil bedahem. Ingat? Bedahem aku. Apa dia cakap? Maksud dia. Kemudian kalau katak bunyi, apa maksud katak? Krok, gitu kan? Betul tak? Pantai je lah. Kalau himar memekak, bunyi bising. Apa maksud himar tadi? Keldai. Kalau burung pipit pula, dia berkokok. Kalau kata kokok lah, apa kokokkan dia? Itu lah soalan ni. Tunduk saya normal tak ada jawab, tapi saya nak Ali boleh jawab. Kemudian lepas dia jawab, dan kita dah bahas lah sebelum ni kan, lepas dia jawab semua, berjaya jawab semua dengan tepat, maka tiga orang datang, dua orang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Masuk Islam dah janji. Tapi seorang lagi tidak. Dia genggam tangan, dia kata, ada apa dalam tangan? Belalang. Macam tu lah. Seumpama tu lah. Perambi tiga cerita ni sebenarnya. Perambi tiga cerita ni. Iaitu apa? Dua orang dah masuk Islam dah. Seorang kata, tidak, aku ada satu lagi soalan, kau boleh jawab ni baru betul. Soalannya apa? Ceritakan dekat aku tujuh pemuda yang tidur dalam gua. Tujuh pemuda gua. Okay, kita berhenti kat situ lah. Maka muka surat 149 Rumi, Jawi 58 bawah sekali. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Maka berkata yang ketiganya, berkata yang nombor tiga tadi tu, berkata yang ketiganya, ya Ali, telah jatuh pada hati segala taulan kami. Taulan tu kawan lah. Telah jatuh hati dah kawan kami dua orang ni. Barang yang jatuh daripada iman, dia dah percaya kat engkau, dah beriman dengan kau, dan tasdik membenarkan dekat hati, dan tinggal kawan aku dah beriman dengan kau dah, tapi aku belum lagi. Aku ada satu lagi, dan tinggal lagi satu perkara jua. Aku bertanya akan dikau daripadanya. Maka katanya, tanya olehmu, katanya Sayyidina Ali, tanya olehmu daripada barang yang nyata bagi kamu. Apa masalah? Kasih settle. Ini malam juga. Ini alam lah. Ini hari juga kita kasih settle. Katanya, engkau khabar akan dia aku. Engkau bagi tahu dekat aku, kau cerita sikit dekat aku, kalau engkau orang yang benar, kalau Nabi engkau yang benar, kalau agama engkau agama benar. Daripada satu kaum, satu golongan, yang pada zaman dulu mati mereka itu masa 309 tahun. Mati itu istilah tidurlah kan. 9 tahun. Kemudian maka dihidupkan mereka itu oleh Allah. Tidur 309 tahun, kemudian Allah hidupkan balik. Maka apa kisah itu? Apa kisah mereka itu?
soalan yang terakhir. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, hai Yahudi, mereka itu ashabul kahfi, tuan punya gua, boleh kata itulah, pemilik gua. Dan telah diturun, maknanya kisah ni Yahudi ada faham, tahu cerita ni ada dalam sejarah mereka. Nasrani lagilah ada, kita Islam pun ada juga cerita ni, cuma versi berbeza lah, tapi cerita ni memang ada. Alah, samalah macam Nabi Adam, diorang pun ada Nabi Adam diorang. Yahudi pun ada Nabi Adam, Nasrani pun Nabi Adam, kita pun ada Nabi Adam, tapi Nabi Adam kita versi kita lah. Diorang pun ada Hawa, diorang tukar nama Eve, tapi diorang punya pasal lah, kita Hawa. Diorang ada versi diorang, Yahudi cara dia, Nasrani versi dia, kita versi kita. Kan? Macam tu juga Ibrahim, diorang panggil Abraham, diorang ada versi diorang cerita. Diorang kata sembelih bukan Nabi Ismail, Nabi Ishaq ataupun Isaac, itu diorang punya versi. Yang kena sembelih tu bukan apa, Ashmi, macam mana bunyi pelik nama Ismail, bukan Ismail. Yang kena sembelih tu Isaac tu Ishaq. Itu versi diorang, kita tidak. Jadi setiap Nabi-Nabi, Rasul-Rasul terdahulu, dia ada versi dia sendiri lah. Yahudi ada versi dia sendiri, Nasrani, Kristian ada versi dia sendiri, kita ada versi kita sendiri. Ha, tu dia tanya tu. Okay. Maka itulah Ashabul Kahf yang telah diturun oleh Allah atas Nabi kami. Telah diturun oleh Allah atas Nabi kami. Apa dia turun apa? Akan Quran. Ayat Quran, kisah surah-surah kafir tu lah. Tersebut pada kisah mereka itu. Ada dalam Quran kami. Kata Sayyidina Ali. Maka berkata Yahudi itu, jika engkau ketahui, maka engkau khabarkan kami segala nama-nama mereka itu. Dalam Quran tak ada. Aku dah dengar lama dah kau punya Quran hebat sangat. Kalau betul, beritahu aku nama-namanya. Dalam Quran tak ada nama. Dia sebut 7 pemuda je. Dan Raqim dan anjing. Khabarkan kami segala nama-nama mereka itu dan segala nama bapa-bapa mereka itu. Ambil kau. Dan nama negeri mereka itu. Kat mana dia berlaku. Dan nama raja mereka itu. Dan anjing mereka itu. Dan nama bukit mereka itu. Bukit yang ada gua tu lah. Dan nama gua mereka itu. Dan engkau khabarkan kami kisah mereka itu dari awal hingga akhir. Banyak cerita ni. Panjang. Kau nak suruh cerita macam tu. Barulah aku nak beriman. Maka duduk ihtibak ni duduk, lutut naik atas, punggung masih lagi di bawah, peluk dengan tangan. Ihtibak dia punya. Duduk ni dia ada larangan juga dalam hadis, iaitu ketika khutbah ada dua tiga tempat tak boleh duduk gitu. Tapi secara umumnya boleh. Mazhab Syafi'i, Imam Nawawi kata secara umumnya harus duduk gitu, boleh duduk gitu. Cuma ada beberapa tempat yang tak sesuai duduk. Cuma masa-masa khutbah kan. Macam tak sesuai lah kata Imam Nawawi. Tapi mazhab lain boleh je. Ada yang tak membenarkan pun duduk gitu. Duduk ketika ni lah, ketika dalam semayang, dalam khutbah, macam tu tak boleh duduk. Tak boleh tu maksudnya ada kata makruh, ada kata haram. Tapi selain daripada tu tak ada masalah. Tak. Straight. Satu lagi duduk ihtibak adalah ikat dengan apa, ridak, ikat dengan serban, ikat kat belakang. Kalau pegang lenguh kat ikat. Tu sama juga. Yang ini kalau dalam kitab lain dia kata ihtibak ni ikat, bukan pegang. Nak cerita panjang ni. Dia pun duduk, dia ambil selendang Nabi tu, diikat sampai ke lutut. Ikat kat lutut, betul sampai ke belakang. Jadi sedap lah, faham? Tak payahlah pegang. Itu pun nama ihtibak juga. Dalam kitab ni dia tak bagi tahu. Dia kata duduk ihtibak aje. Cara ihtibak
Oh, adalah kat bawah. Oh, ada, 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 ada. Tapi ini nota kaki. Ini bukan pengarang tulis. Ini bukan kitab asal. Ini yang siapa nama tulis? Ustazah Nuraini Abu yang tulis. Tapi betul lah. Bukan tak betul, betul lah. Tapi yang kitab asal mana ada? Ni, yang bawah tu. Qauluhu duduk ihtibak, itu duduk menyatak. Allah, menyatak. Benda apa menyatak? Menyatak lah. Duduk katak tau. Macam katak sikit agaknya lah. Tak tahu, saya baca je ditulis. Duduk menyatak dan diri dan didirikan dua kepala lutut. Diikat akan keduanya dengan kain kepada sebelah belakangnya. Yang tadi lah. Ha, ini betul lah. Cuma, tapi ini bukan kitab asal. Betul lah ni. Okay. Duduk ihtibak Sayyidina Ali dengan kain Rasulullah SAW. Ikatlah semua lah. Duduk itu, duduk pegang itu. Nak cerita panjang ni, nak cerita panjang. Okay. Kemudian katanya kepada Yahudi, ya akhal Arab, wahai saudara orang Arab. Yang itulah. Yalah, nak apa? Nak ambil hati. Betul tak saudara orang Arab? Kalau ikut tengok pada Nabi Ibrahim, saudara orang Arab. Nabi Ibrahim ada dua anak kan? Yang masyhur. Satu nama Ismail itu dulu. Setelah 13 tahun baru lahir Ishaq. Jadi maknanya adik-adik kan? Mak lain pun adik-adik lah. Ayah sama. Saudara. Jadi daripada Nabi Ismail jadi bangsa Arab. Daripada Nabi Ishaq, Nabi Yaakob, anaknya Nabi Yaakob jadi bangsa Israel. Yahudi ni Bani Israel. Lepas tu kata, ya akhil Arab, wahai saudara Arab. Ha, boleh lah guna itu. Antara cara kita nak tarik hati orang lah. Wahai anak bapak saudara ku. Lain. Anak bapak saudara tu apa? Sepupu lah. Tapi sebab anak bapak saudara, dia lain macam. Rasa macam rapat je. Wahai anak bapak saudaraku, aku jemput kau datang kenduri ni, marilah. Wahai anak bapak saudaraku. Dia lain. Dia lain. Eh, kita sepupu lah. Mari lah rumah. Sepupu lah. Lain. Anak bapak saudaraku dia lebih. Padahal sama je. Macam tu lah. Kemudian, katanya, ya akhal Arab, wahai saudara orang Arab, berkhabar akan daku kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kekasih aku cerita kat aku, Nabi lah tu. Bahawasanya adalah pada negeri Romiyah, Rom lah, Rom. Itu satu Madinah, kota. Madinah tu kota, bukan Madinah-Madinah tu. Madinah ni kota. Dinamakan dia Ephesus. Nak sebut tak kerti ni? Ephesus. Dan dinamakan dia itu Tarsus. Nama dia ada dua. Satu nama Ephesus, satu lagi nama Tarsus. Ada dua nama tempat tu. Kenapa ada dua nama? Dan adalah namanya pada zaman jahiliyah Ephesus. Oh, zaman Islam tak datang lagi Ephesus. Kat mana ni? Turki. Kat Turki. Maka tatkala datang Islam datang, dinama mereka itu, bandar tadi tu, kota tadi tu, akan dia Tarsus. Apa tu nama dia dua? Satu nama Ephesus, satu nama Tarsus. Bila nama Tarsus? Setelah datang Islam. Setelah datang Islam. Tarsus. Jadi kita nak cerita ni, cerita satu bandar, satu kota yang nama Tarsus lah. Tapi sebelum tu nama Ephesus. Aku bagi tahu ni sebab takut-takut kitab suci korang kata Ephesus. Sebab waktu tu kan zaman tu mungkin zaman Nabi Musa, zaman tu kan. Ataupun mungkin selepas zaman Nabi Musa, sebelum zaman Nabi Isa. Jadi takut-takut korang ingat dalam kitab korang sebut nama lama. Jadi aku sebutlah Ephesus. Tapi bila Islam datang, tukar nama Tarsus. Islam datang ni apa? Nabi datang? Bukan. Peristiwa ni berlaku selepas zaman Nabi Musa, sebelum zaman Nabi Isa, dan ada kata selepas zaman Nabi Isa, sebelum zaman Nabi Muhammad. Yang penting sebelum zaman Nabi. Itu yang penting. Ada pendapat pertama kata setelah kewafatan Nabi Isa 200 tahun lebih kurang, barulah zaman ni kita. Ada yang kata tidak, zaman lepas zaman Nabi Musa. Ada kata gitu juga. Okay. Jadi maknanya bukan zaman kita lah.
Jadi dia kata nama dulu Ephesus. Bila datang Islam, yang mana datang Islam tu sebelum sebelum zaman Nabi kita lah. Mestilah. Kan ceritanya dia datang, cerita ni berlaku bukan ketika zaman Nabi kita. Jadi kalaulah mula-mula namanya Ephesus, zaman jahiliah, zaman kafir semua, kemudian datang Islam namanya Tarsus dalam keadaan sebelum zaman Nabi, maknanya Islam dah ada lah sebelum zaman Nabi. Itu yang para ulama mengatakan Islam ni daripada zaman Nabi Adam lagi. Nah, Adam, Idris, Nuh, Saleh, semua Islam. Termasuklah Nabi Musa pun Islam. Yahudi, Yahudi tu bukan. Itu bangsanya. Habis tu Nasara, Nasrani kan Nabi Isa, bukan. Isa, Nabi Isa turun Islam kat dia. Jadi maknanya kita dapat faham satu benda lah kat sini. Apa kita dapat faham? Kenapa kita dapat faham? Sebab berlaku zaman Tarsus, iaitu zaman Islam. Zaman Tarsus, zaman Islam, ketika zaman Islam tu, nanti kita akan cerita, mati pemerintah Islam, datang yang kafir ni, takluk negara Islam itu. Ah, barulah diorang ni lari, pergi masuk gua. Jadi mana zaman Islam lah. Masa tu, zaman Islam. Mereka ni pun Islam lah. Ah, jadi terjawab lah. Diorang Islam ke Kristian? Kena fikir. Kalau tak fikir, tak dapat. Diorang Islam ke Islam? Islam lah. Tapi ada orang kata dia Kristian. Tak salah, bukan Kristian. Dia Islam. Kita tengok kat sini, kita faham dah. Tapi kena fikir sikit. Dia bukan Kristian. Dia Islam. Sebab tu dia kata ni, nama Islamnya Tarsus. Bermakna mereka bukan Kristian, bukan Nasrani. Bukan. Tatkala telah datang Islam, dinama mereka itu Tarsus. 300 tahun sebelum zaman Nabi kita. Kita ambil pendapat itulah senang. 300 tahun sebelum diutuskan Nabi, Nabi Muhammad. Selepas 200 tahun selepas kewafatan, atau bukan kewafatan, bukan wafat, Nabi Isa angkat ke langit. Dan diorang tu Islam. Kemudian Tarsus tu Islam. Negara Tarsus tu Islam. Okay. Dan adalah bagi mereka itu raja yang soleh. Soleh, raja soleh. Maka mati raja mereka itu. Mati raja tu, raja yang, yang soleh tu. Dan berpecah-pecah pekerjaan mereka. Bila raja raja mati, pemerintah besar mati, maka tak bersatu dah lah. Pakat berpecah-pecah. Yang ni puak ni, yang ni puak ni, yang ni puak ni lah. Jadi tak kuat lah. Bila berpecah ni tak kuat. Islam jadi tak kuat lah waktu tu. Maka mendengar akan hal mereka itu oleh seorang raja, daripada raja-raja negeri Paris. Paris kat mana? Perancis. Apa kena mengena Perancis dalam ini cerita? Dia tulis Paris? Parsi. Paris, tiba-tiba Paris ni, kalau nak tahu Paris ni. Apa? Paris ni kan dekat Perancis. Maknanya pemerintah Perancis mari. Bukan. Dia tulis Paris. Sedangkan kita asal Fa Alif sebelum jadi Rumi ni, Fa Alif Rosin. Apa? Itu jadi Farsi dia tu. Fa Alif Rosin. Sepatutnya sekejap. Sepatutnya Fa Alif Rosin Fars. Betul kan? Fa Alif Rosin Fars. Betul? Fars. Lama-lama kita sebut Farsia. Parsia. Lama-lama Parsi. Kadang-kadang kita kan Parsia kan, ada kan? Parsia kan? Mesti dengar Parsia. Dia asal Fa Alif Rosin Fars. Fars, Parsia, Parsi. Parsi ni kat mana? Iran. Sekarang ni Iran lah. Maknanya memang lah, bila kita kata Rom, dia mesti dengan Parsi kan? Rom dan Parsi, Rom dan Parsi. Tiba-tiba Rom dan Paris, Perancis. Jangan mahal. Bukan weh. Raja negeri Parsia. Raja negeri Parsi
namanya Dikyanus. Dikyanus. Ada versi lain nama dia Decius. Decius. Dia dekat-dekat lah tu. Dikyanus tu ataupun Decius. Decius tu versi Kristian lah. Versi ni. Versi kita Dikyanus. Nama raja tu, raja Parsi tu. Bila Parsi, dia sembah apa? Dia sembah berhala ataupun dia sembah matahari. Parsi. Nah, kalau Rom, Nasrani, dia sembah tiga lah, tiga, three in one, one in three, tiga Tuhan tu. Allah, Tuhan lah, bukan Allah, dia panggil Jesus. Lepas tu ada Kratos. Lepas tu ada Mary. Mary ataupun tengoklah dia pun ada macam-macam. Itu belah mana? Itu belah Rom, Romawi. Tapi dalam dalam kes ni, raja ni dia jenis sembah berhala. Raja ni jenis sembah berhala. Ia ada raja yang amat keras lagi kafir. Keras tu kejam lah kita kan. Keras kejam. Maka datang ia dengan segala askarnya. Dia tahu, oh, kerajaan Islam dah kematian raja besar dia. Dan mereka pun berpuak-puak. Ini gaduh sama mereka. Inilah peluang kita untuk serang. Sebab diorang tidak tak kuat dah masa tu. Kita serang. Hingga masuk ia akan negeri Efesus. Efesus tadi itulah. Masuklah. Menang kerajaan tadi tu. Raja negeri Faros tadi tu. Okey. Dan dijadikan dia negeri kerajaannya. Dia jadi ibu negeri, tempat pemerintahan. Dan dibina padanya mahligai. Mahligai tu istana. Buat istana. Maka berkata Yahudi itu. Sayyidina Ali nak sambung cerita kejap. Ada lagi soalan. Engkau sifatkan, kau cerita sikit bagiku, dekat aku, demikian mahligai itu. Macam mana istana tu? Dan segala tempatnya yang berkaitan dengan mahligai tadi. Macam-macam tanya. Maka katanya, jawab Sayyidina Ali. Macam mana Sayyidina Ali boleh banyak tahu? Nabi cerita dengan dia. Nabi cerita kat Sayyidina Ali macam-macam ilmu yang Nabi tak cerita pada sahabat lain. Sayyidina Ali yang paling banyak sekali Nabi cerita. Okay? Kau cerita kat aku. Maka kata Sayyidina Ali, hai Yahudi, dibina padanya satu mahligai, satu istana daripada batu putih. Batu yang putih. Mama kot kan? Batu cantik lah, batu yang putih. Panjangnya satu farsakh. Satu farsakh berapa? Satu marhalah, lapan farsakh. Itu yang saya ingat. Lepas tu kira sendiri. Satu marhalah, lapan farsakh. Maknanya dua marhalah yang boleh jamak qasar 16 farsakh. Dua marhalah yang paling kurang, pendapat yang paling kurang sekali 90 lah. Bukan paling kurang, paling masyhur sekali 90 km. Maknanya satu farsakh 40 lebih. Salah. Satu marhalah 40 lebih, 45 km. Satu ialah dua marhalah 90. Satu marhalah 45 kilometer. Satu marhalah 8 farsah. Kira masuk kelas saya kena sains, kita masuk matematik, kita sejarah, kita masuk lah ke mana boleh. Satu marhalah 45 kilometer. Satu marhalah tu 8 farsah. Maknanya 8 farsah 45 kilometer lah. Maknanya 8 bahagi 45 5 kilometer lebih kurang. Lebih kurang lah tu. Jadi maknanya satu farsah 5 kilometer. Apa benda ni?
Istana dia 5 km. Biar betik. Betul tak? Boleh percaya? 5 km, satu fasa. 5 km. Lebarnya satu fasa lagi. 5 kali 5. 5 km kali 5 km. Kita beli rumah 20 kali 70 pun rasa dah tak mampu nak bayar 500,000. Itu baru 20 kaki kali 70. Ya, 20 kali 60, lebih kurang lah tu. Rumah teres kita, itu pun dah 500,000. Agak-agak kalau 5 km kali 5 km. Maknanya nak pergi sini ke nak pergi sana ke naik pun, tak tahu kan nak pergi macam mana nak pergi. Dia tak adalah naik kereta. Tapi dia maksudnya ada orang lah. Orang yang angkat tu, angkat. Ramai-ramai angkat pergi. Ya lah kot. Besarnya. 5 km kali 5 km. Tak pelik sebenarnya. Tak pelik. Kenapa saya kata tak pelik? Tahu tak? Piramid tu kubur. Kubur bapak besar. Kalau rumah agak-agak. Kubur besar tu. Kubur piramid. Berapa ukuran? Cuba cari. Google sekejap. Piramid berapa? Berapa kali berapa? Ya biasa giap. Lagi. Siapa yang pergi? Pergi melawat Firaun. Mak meninggal pun setahun sekali pergi kubur. Pergi melawat Firaun, rajin tunggu. Habis duit pula tu. Kubur mak dia baru 10-20 km. Tak pergi lah. Ada yang dekat dengan rumah pun tak pergi lah. Ini kubur Firaun dia pergi melawat. Tak adalah, tak salah. Berapa? 146 apa? Meter. 146 meter. Lebih kurang lah. 100 kali 100, 200 kali 200 meter. Meter. Kita ambil lah paling kecil lah. Ni yang miskin punya. Firaun miskin. 100 meter kali 100 meter. Kubur 100 meter. 1 meter mana? Sini sampai mana? Kubur. Jadi pelik tak kalau kubur besar tu? Kubur kita besar mana? Berapa kaki je? Rumah besar mana? Tengok. Kubur 100 meter kali 100 meter. Kubur panjang 100 meter. Kubur panjang kubur 100 meter. Rumah 5 kilometer standard lah. Standard KL lah. Standard lah. Kita kata besar. Lepas tu, orang yang pergi ke piramid, dia tak pernah terfikir pun. Besar kubur. Agak-agak bilik air dia besar mana? Kalau kubur besar tu, bilik air saya rasa 1 kilometer. Cuba bayang kubur kita dengan bilik air kita. Besar sikit lah. Kalau kubur 100 meter, bilik air 200 meter. Buat benda apa? Berlari-lari sambil mandi ke apa? Berkejar-kejaran ke dalam bilik air? Tak tahu lah. Kayanya. Mana tak kalau kaya macam tu, tiba-tiba Firaun mengaku Tuhan. Tak pelik lah. Tak pelik lah. Aduh. Okay. Satu farsakh. Maknanya istana dia buat dekat situ 5 km ataupun 4.8 lah. 4.8 km lebih kurang tu. 5 km kali 5 km. Ya Allah. Hai. Dan dijadikan padanya 4,000 tiang daripada emas. Logik lah 5 km dengan 4,000 tiang. Logik lah. Logik. Kita tengok highway tu kat bawah tu penuh dengan tiang. Tu baru besar tu. Itu pun retak. Tak cukup simen. Tapi kalau besar tu punya mahligai, buat apa dia luas-luas? Dia nak buat apa? Tak tahu raja tu nak buat apa luas-luas kan? Kita rasa kalau rumah tu, banglo tu kan, oh berapa dia punya besar tu? 50 kali 80. Allah besar. 50 kaki je, bukan 50 meter. 50 kaki kali 80 kaki. Allah banglo. Juta. Ini 5 kilometer buat benda apa tu? Ada 4,000 tiang daripada emas. Emas pula tu. Dan 1,000 kandil. Lampu. Ada 1,000 lampu daripada emas. Bila sebut lampu, jangan ingat Kalimantan ke lampu kan. Dia mana ada lampu elektrik. Maksud lampu tu pelita je tu lah. Jadi pelita yang pakai minyak.
Berapa? 1,000. Macam mana dia nak pasang? Segala rantainya daripada perak. Maknanya bila ada tempat bawah minyak untuk pasang pelita atau lampu tadi, dia punya rantai tu perak. Dipasangkan pada tiap-tiap malam. Tiap-tiap malam pasang. Banyak lapi-lapi dia. Dengan minyak, minyak nak habis banyak. Dengan minyak yang baik. Minyak yang grade A punya. Diorang ada ke petroleum masa tu? Ada cari gali tak? Nak tanya je orang tak ada. Tak boleh tanya je orang. Zaman tu ada ke tak? Minyak bukan semesti pada minyak tu je kot. Minyak boleh jadi macam-macam minyak kan? Dari tumbuh-tumbuhan pun boleh jadi minyak kan? Minyak kelapa? Jangan ingat minyak tu aja. Minyak biji-bijian boleh jadi minyak. Boleh jadilah, tak tahulah minyak macam mana. Takkan minyak gas? Minyak gas ada lagi masa tu? Mana ada kan? Nak ambil petroleum tu nak proses lagi. Mana? Jadi maksud minyak tu adalah dia buat minyak daripada mungkin daripada binatang. Minyak lemak-lemak tu kan? Tu maksud minyak. Lemak. Mungkin daripada tumbuh-tumbuhan jadi minyak. Tapi yang grade A. Grade A. Kenapa kata grade A? Sebab yang grade A dia lain. Pertama, kualiti. Yang kedua, dia tak busuk. Wangi. Grade yang lebih-lebih ni, buat minyak ni, busuk. Macam minyak gas kita kan? Busuk. Dia wangi sebab grade A. Minyak zaitun ke apa ke kan, okey, minyak yang baik, minyak yang mahal dijadikan pada sebelah matahari naik. Matahari naik mana? Barat. Esok kiamat lah. Timur. Belah timur dia di sebelah matahari naik, belah timur. Macam ni, bila dah ada istana tadi. Ni matahari naik, ni matahari turun. Ni panggil matahari naik. Matahari naik belah sinilah. Belah sini punya dinding, belah sini punya cerita. Ya. Yeah? Mana tadi? Belah matahari naik, belah dinding sini majlis. Majlis apa? Jalasa. Julus. Ijlis. Bukan iblis, ijlis, duduk. Majlis tu tempat duduk. Macam apa? Tempat duduk, berkumpul. Tempat tu panggil majlis kita majlis. Majlis tu bahasa Arab. Daripada jalasa, duduk. Jadi majlis ni maksud asalnya tempat duduk lah. Tempat duduk, satu tempat. Tempat duduk. Tempat mesyuarat. Majlis tu. Majlis. Satu tempat duduk ataupun satu macam mana? Satu hall. Hall. Boleh juga. Hall kan? Serambi. Boleh juga. Balai Rom. Kalau istana dia panggil Balai Rom Seri. Eh? Siapa aja masuk? Mana Datuk? Datuk tak ada. Seorang tak jadi Datuk lagi. Yang masa nak ambil tu, kita lalu kot Balai Rom dia panggil. Balai Rom Seri. Itulah dia. Itulah benda majlis dia panggil. Tempat duduk, tempat... Raja duduk sini, lepas tu ada pembesar, lepas tu ni. Apa benda tu? Balai kan? Balai Rom. Serambi pun boleh juga kot. Okay. Majlis. Itu 180 pintu jendela. 180 pintu jendela. Tingkat lah. Belah matahari naik. Dan pada sebelah jatuh matahari, makna barat lah. Majlis itu demikian juga. Ada juga serambi macam tadi juga. Balai Rom Seri pula ada juga. Dan adalah matahari pada ketika naiknya, ketika matahari naik pagilah, hingga jatuhnya maghrib lah, malam. Berkeliling ia pada majlis itu. Betapa kelilingnya. Mana cakap? Maksudnya, dengan bercahayanya lah siang lagi tu. Pandai dia buat tingkap-tingkap apa semua. Kedudukan tingkap, kedudukan arah semua. Bila matahari naik siang tu, terang benderang. Itu maksud dia kata sini.
berkeliling ia cahaya tu berkeliling pada majlis, pada balai tadi, balai rong tadi, betapa kelilingnya, bercerah benderang benderang. Cahaya tu berkeliling terang benderang. Sebab kalau orang tak pandai buat rumah, main buat aja, lepas dah jadi, Allah kenapa kat sini gelap ah? Ada salah ada lah tu. Patutnya kat sini matahari naik, kenapa rumah aku jadi panas ah? Sebab ada lah tu. Tingkap dia letak, patutnya masa matahari naik tu begini begini aja adalah kan cara dia. Kena buat dinding, dinding ni kena alat apa bahan begini begini gini. Tapi kalau main buat aja, rumah tu jadi panas. Ada orang pandai buat, orang dulu buat, rumah jadi sejuk. Lubang-lubang tu letak kat, ingat tak? Rumah dulu pun ada lubang kat atas tu. Kat situ semua serangga masuk. Itu lubang angin. Itu jadi sejuk. Dia ada dia punya tu. Macam orang dulu pandai lah. Okay? Terang. Dan dijadikan padanya satu sarir. Sarir ni asal katil. Tapi maksud dia singgah sana lah. Sarir. Asalnya masuk katil. Tapi dalam kes ni maksud singgah sana. Daripada emas. Singgah sana raja tadi tu. Daripada emas. Panjangnya 80 zirak. Zirak pula. Zirak apa? Satu hasta. Zirak. 80? 80. Satu. Uish. Besar. Sini sampai situ ada 80. Yang ini, yang satu ni tiga. Kita ambil tiga. Satu, tiga, enam, sembilan. Berapa ni? 80. Tak boleh kira. Kalau sini satu soh ni tiga. Tiga zirak. Tiga hasta. Jadi kalau satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan. Sini baru 10. 10 kali tiga. Baru 30. Maknanya dua kali, tiga kali daripada ni. Panjang. Tiga kali. Singgah sana ni. Singgah sana besar tu. Itu bukan singgah tu. Itu duduk tetap siap tidur. Bukan singgah sana lah tu. Singgah sana, singgah sini, singgah situ. Habis semua singgah ni. Uish. Yelah, logik lah. Istana 5 km. Singgah sana baru berapa? 80 zirak, 80 hasta. Ish. Dan lebarnya 40 zirak. 40 hasta, lebar. Oh, dia memanjang lah. Ditatahkan dengan segala permata. Standard lah. Ada permata-permata. Dah lah buat daripada emas. Dan diaturkan 11. Diaturkan 11. Macam salah je. 11 ke 11? Macam lain macam je. 11 ke 11? 11 kan? Sebelah kanan. Bukan 11 tu. Sebelah. Sekejap, nak tengok balik yang jawi ni. Dengan segala permata dan diaturkan sebelah kanan. Ini salah. Ini salah betul lah. Kitab asal, sebelah. Kitab jawi. Kitab Rumi, 11. Bukan 11. Sebelah. Hish. Diaturkan sebelah kanan sarir, singgasana tadi, itu 80 kerusi daripada emas. Belah sana ada 80 kerusi daripada emas untuk orang duduk. Didudukkan atasnya segala kepala-kepala hulu balang. Pendekar-pendekar duduk sana. Pendekar semua duduk sana. Sebelah kanan. Dan sebelah kiri sarir itu 80 kerusi daripada emas. 80 pula belah sini. Didudukkan atasnya segala hirqalahnya. Hirqalah apa benda pula? Hirqalah ni ha bulat. Ha ra qaf lam ta marbutah. Hirqalah. Yang akhir sekali hirqalah ni dia bertukar nama. Kalau orang Rom sebut Hercules. Hercules yang orang kuat. Ada juga nama Heraklius. Tengok Heraklius. Yang ni Hirqalah. Maksudnya apa? Macam VIP lah senang cerita. VIP, pembesar-pembesar. Menteri lah. Menteri.
Menteri penuh menteri kat sini. Belah sini menteri, belah sini hulu balang. Hulu balang dia. Lah 80 ramai menteri dia 80. Okey. Dan duduk Raja Dikyanus. Nama raja tu Dikyanus, atas sarir, atas singgasana tadi yang disebut atas singgasana tu. Dan dihantar mahkota atas kepalanya. Dia letaklah mahkota. Dia pakailah dia punya atas kepala tu. Mahkota. Maka berkata Yahudi tu. Dia kata nanti. Banyak soal pula. Nak tanya apa? Nak tanya tu. Apa ni? Mahkota tadi. Ya Ali. Jika engkau ketahui. Maka engkau khabarkan kami. Daripada apa ia mahkotanya. Kalau engkau orang yang benar. Cerita kat aku. Mahkota tu dibuat daripada apa? Macam-macam Yahudi ni. Ikutlah buat berapa pun. Maka katanya, kata Sayyidina Ali, hai Yahudi, adalah mahkota daripada emas, dibuat daripada emas yang dihancurkan dia. Emas yang dihancurkan, maksudnya dia masak emas tu lah. Emas dia masak emas jadi cair, lepas tu dia buatlah bentuk dia. Bentuk dia apa dia? Baginya 9 penjuru. Tak tahulah macam mana 9 penjuru. 9 penjuru ke macam mana, tak tahu. Atas tiap-tiap penjuru sebiji luk-luk mutiara. Luk-luk ni macam mutiara kan? Belian ke macam tu. Yang amat cemerlang, yang amat bercahaya, yang amat bersinar, seperti cemerlang cahaya pelita pada malam yang kelam. Sangat mengelik. Tahu mengelik? Orang utara kata mengelik. Mengelik. Yeah. Dan mengambil ia habis kat situ lah. Itu dia punya mahkota je. Ni cerita lain pula. Dan mengambil ia. Mengambil tu maksud ia raja tadi. Mengambil tu mengambil lah. Dia cari 50 kanak-kanak daripada anak-anak kepala hulu balangnya. Anak-anak hulu balang tadi, anak-anak hulu balang dia tadi, pendekar-pendekar tu, dia ambil 50 sebagai penyeri lah, sebagai penyeri. Kanak-kanak ni boleh kata dia macam penyeri, macam pelayan, penari, begitulah. Kepala hulu balang, kepala tu ketua lah, ketua hulu balang yang tersebut, dipakaikan mereka itu dipakaikan dekat pinggang mereka kain sutera yang merah, sutera merah, dan dipakaikan mereka itu sirwal sutera yang hijau. Sirwal apa sirwal? Sirwal ni seluar tu daripada perkataan Arab, seluar. Asalnya sirwal. Orang Melayu kan pelat. Orang Melayu kan pelat. Semua bahasa Arab dia jadikan bahasa Melayu. Kita je tak perasan. Okay. Kalau dia kata kat sini kan, yang tadi kan, dia disebut di sini. Saya lupa nak sebut. Yang tadi, yang dia kata kat sini, dan 1000 kandil daripada emas. Saya sebut lampu kan. Kandil daripada emas. Saya sebut lampu kan tadi kan, terjemahan. Sebenarnya bukan lampu. Kandil tu kendi kan. Tu asal kendi-kendi Melayu tu. Tapi pelat. Kandil jadi kendi. Tu kendi. Tapi lampu maksud kendi tu, kendi bekas ada minyak dalam tu, ada sumbu. Itu dia panggil lampu. Saya tu lupa pula nak sebut. Itu kandil tu. Kendi. Kendi yang ada minyak. Okay. Apa lagi? Sama juga kedah kan, asal bahasa Arab, orang Arab yang bagi tu, lama cerita lama kan. Qadah maksud apa? Macam tu juga, macam kendi. Dia tengok banyak padi kan, macam tu dia panggil qadah. Akhirnya jadi kedah. Banyak boleh kata lebih, bukan lebih, banyak
mungkin 20, 30, 40% daripada bahasa Melayu sebenarnya bahasa Arab. Cuma dia bunyi lain, bunyi pelat. Itulah dia yang dinamakan seluar. Asalnya sirwal. Ha, sirwal, sirwal, seluar. Okey. Sutera. Warna hijau. Warna hijau. Dan dipakaikan. Mereka itu mahkota. Pakai juga mahkota. Anak-anak tadi ni. Dan gelang tangan. Dan gelang kaki. Ha, dia macam pelayan lah. Macam mungkin penari kebudayaan ke. Macam tu lah. Dan diberikan mereka itu tongkat emas. Dan didirikan mereka itu pada pihak kepalanya. Apa tu? Didirikan pada pihak kepala. Semua tadi yang 50 kanak-kanak tadi, dia letak belakang dia. Bukan tak atas kepala, letak belakang. Kat kepala dia, letak belakang. Berjusun kat belakang. Dan dijadikan 6 menteri. Daripada anak-anak ulama', bukan ulama', cendih kawan. Ulama' ni macam tu pula. Kan dia bukan orang Islam. Sebab ulama' tu macam pelik. Ulama' tu maksud orang pandai lah. Cendih kawan lah senang cerita. Dia ambil 6 orang anak-anak cendih kawan. 6 orang. Niat cendih kawan yang cerdik-cerdik tapi dah tua lah. Anak-anak mereka ni. Pemuda-pemuda. Untuk jadi apa? Wazir. Wazir tu apa? Menteri. Jadi menterinya, jadi penasihat dia. 6 orang. Nak sampai lambat lagi ni. Tapi saya sebut awal-awal lah. Sebenarnya, menteri ni, wazir ni yang akan tidur nanti. Ni. Kalau tidak, tak, kalau baca ni panjang kan. Nanti takut lupa. Wazir ni, yang anak-anak ni ataupun apa menteri-menteri penasihat ni, inilah Ashabul Kahfi. Oh, dia kata menteri kanan eh? Ah, menteri kanan? Maksudnya apa? Tak faham. Dia jadikan menteri kanan. Ah, betul lah. Menteri kanan. Sebab apa dia kata menteri kanan? Padahal ramai lagi menteri yang lain kan? Sebab dia tak akan buat keputusan melainkan dia akan bincangkan dengan 6 orang itu. Ah, saya nak cerita bukan itu. Saya nak cerita 6 orang ni lah yang akan jadi Ashabul Kahfi nanti. Dia bukan orang biasa. Dia menteri. Saya takut nanti baca belakang nanti esok bila bulan depan lupa pula tu saya sebut awal-awal. Sebab kita dah nak habis lah lagi 5 minit ya. Nak stop dah. Takut lupa cakap. Ini dah ni 6 orang ni. Tapi ada satu persoalan. Ashabul Kahfi berapa? 7. Mana seorang lagi? Jangan kata anjing itu. 6 orang. Anjing macam panjang 8. Seorang lagi ke mana? Seorang lagi bukan menteri. Habis tu dia siapa? Itu daripada episod yang seterusnya. Di hari dan waktu yang sama. Bukan hari waktu yang sama. Hari Khamis lah bulan depan. Satu orang ni special sikit. Dia orang lain. Dia bukan menteri. Mana aku nak berhenti ni? Dan dijadikan mereka itu wazir-wazir penasihat. Dan tiada diputuskan pekerjaannya. Maksudnya kalau ada apa-apa masalah, dia akan bincang. Keputusan tadi, dia akan bincang dengan 6 orang tadi. Dan tiada diputuskan pekerjaannya dengan ketiadaan mereka itu. Dia tak akan buat keputusan melainkan diorang tu ada. Kalau diorang tu tak ada, raja tak akan buat keputusan. Dan didirikan 3 orang daripada mereka itu pada pihak kanan. Dia letak 3 kat kanan, menteri kanan lah. Dan 3 orang pada pihak kiri. 3 kat kanan, 3 kiri. Maka berkata Yahudi itu, "Ya Ali, jika sebenar engkau..." Macam tu je perangai dia. Kalau engkau orang yang benar, dia ada je. Kalau engkau orang yang benar, kalau engkau tu agama engkau benar, kalau Nabi engkau benar, kalau Islam itu benar, maka engkau khabarkan kami apa nama yang 6 tu. 6 orang tu. Apa nama dia? Sudah. Maka kata Sayyidina Ali, "Telah berkhabar akan daku kekasihku." Nabi lah tu. Nabi Muhammad SAW. Bahawasanya yang ada mereka itu pada pihak kanannya. Oh, dia siap beritahu. Dia tanya 6 tu siapa. Tak jangan risau. Aku beritahu yang nama kanan, yang nama kiri. 3-3. Ambil kau. Kau pun tak tahu. Apa dia? Yang kanan.
Bahasa ada mereka itu pada pihak kanannya, nama mereka itu Tamlika dan Maksalmina dan Miksalmina. Saya tengok kitab lain, dia bukan Miksalmina. Miksalmina kot. Khaw macam tu lah. Yang ni Maksalmina, Miksalmina. Yang satu lagi, kitab lain, Tamlika, Tamlika, Maksalmina, Miksalmina. Tak kisahlah nama dia apa pun. Jangan letak nama anak. Pelik aku ni. Tapi taklah salah. Kau tahu tak nama anak aku kenapa je ni? Semua Ashabul Kahfi je ni. Oh. Tapi pelik nak sebut, payah. Tapi tak salah. Tak salah. Sebab dia antara yang orang yang beriman. Ah, bagus letak. Cuma nak sebut tu payah. Nak panggil apa? Tamlika. Nak panggil apa? Tamli. Likha. Payah. Maksalmina. Nak panggil apa? Maksa. Miksa. Payah lah. Tamliha ada? Oh, ada. Oh, macam bunyi Melayu. Tamliha kan? Tapi dia bukan Tamliha. Dia Tamlikha. Kha. Okay? Dan itu yang belah kanan. Dan ada pun yang pada pihak kiri. Maka nama mereka itu Martalius. Dan Kastus. Dan Sadinus. Itu nama dia. Mana nak berhenti ni? Baca dulu. Dan adalah Dianus, raja tu, raja Dianus tadi. Musyawarah akan mereka itu, bermusyarat dengan mereka enam orang. Itu pada segala pekerjaannya. Apa masalah negara sebelum buat keputusan, sebelum lulus akta baru. Sebelum, kalau ada RUU ke apa ke, dia bincang ni dulu. Bincang ni. Nak naik gaji ke apa ke, bincang ini dulu. Yang mana yang naik gaji tu, senyum sikit. Walaupun tak naik lagi, tak tahulah naik ke tak. Tak tahulah. Banyak naik kan. Ini masa apa-apa saja. Okay. Segala pekerjaan tu dia akan tanya, dia akan bincang enam orang ni. Dan adalah ia apabila duduk tiap-tiap hari. Dia duduk tiap-tiap hari, ia apa? Ia raja tadi duduk tiap-tiap hari pada halaman rumahnya, istana itulah. Duduk dekat, bukan halaman, sebenarnya balai Rom tadi itulah. Tempat singgasana, apa tu orang datang untuk datang tu. Dan berhimpun manusia padanya, semua manusia duduk situ ramai-ramai. Nak jumpa raja lah. Masuk daripada pintu kampungnya. Tak boleh berhenti kat sini lah, panjang lah cerita. Lepas ni datang pula, ada burung. Burung tu, seorang bawa burung. Burung tu dia siul. Siul. Burung tu pergi, masuk dalam kasturi. Menggelupur. Lepas tu naik atas, menggelupur. Menggelupur tu maksud, apa? Kibah-kibah. Lepas tu kasturi tu, semua pergi. Semua bawa wangi. Macam kita sekarang, 5 minit, cek, keluar wangi. 5 minit, cek, keluar wangi tu. Dia pakai burung. Lepas tu masuk pula dalam air mawar. Pergi naik. Bukan menggelupur. Apa namanya? Kebah. Kibas. Itu kibas. Mengibaskan sayapnya. Habis wangi. Dia pergi pula. Buat pula atas kepala raja tu. Wangi raja tu jadi. Perfume. Panjangkan cerita dah sebelah pula. Burung benda apa pula boleh buat macam tu. Nanti lah sambung lah. Semua akan datang lah. Tak boleh. Tak boleh. Sebab dia dah banyak sangat benda pelik-pelik. Tak boleh. Okay. Kita berhenti kat dan adalah Dianus musyawarah akan mereka itu. Kat situ titik dia. Berhenti kat situ lah. Dan adalah Dianus musyawarah akan mereka itu pada segala pekerjaan. Sambung bulan depan. Sambung bulan depan. Kalau yang buat poster tu tak salah poster lagi lah. Kalau yang buat poster tu salah lagi, bulan ni lagi. Okay. Dan adalah Dianus musyawarah. Tangguh dulu. To be continue. Sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.